Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat petang ini berkaitan dengan keputusan pindaan perlembagaan UMNO keputusan oleh ROS. Ulasan sepenuhnya, pindaan perlembagaan UMNO ini jawapan Ahmad Maslan, jangan salahkan ROS. Berita sepenuhnya, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan meminta semua pihak agar tidak menyalahkan Jabatan Pendaftaran ROS. Sebaliknya, jabatan berkenan diberikan lagi masa berhubung isu permohonan pindaan perlembagaan parti itu. Beliau berkata pihaknya juga berharap Barisan Nasional tidak disalahkan kerana telah mendesak jabatan itu untuk memberikan jawapan permohonan. Saya tidak mahu ada tindakan salah menyalahkan, kata ROS tidak dengar cakap BN ke atau sebagainya. Jangan sebut begitu, kata Ahmad Maslan. Kita berilah masa kepada ROS seminggu atau dua lagi, katanya selepas program Wacana Aspirasi Umah NGO membantu kestabilan di Dewan Seri Warisan Kampung Teras, Jurnang, Bangi hari ini. ROS minta 8 jenis dokumen. Menurut ahli Parlimen Pontian itu lagi, tambahan masa itu perlu diberikan untuk membolehkan ROS meneliti dokumen tambahan yang diminta daripada UMNO. Oleh kerana permohonan ROS yang meminta sebanyak 8 jenis dokumen tambahan, maka itu dianggap sebagai tambahan masa untuk mereka memberikan maklum balas, katanya sambil turut menafikan dakwaan beberapa portal yang melaporkan ROS telah meluluskan pindaan perlembagaan parti berkenan. UMNO sebelum ini membuat permohonan pindaan itu bagi membolehkannya menangguhkan pemilihan kepimpinannya sehingga 6 bulan selepas pelaksanaan PRU. Notis pindaan perlembagaan itu dikemukakan kepada ROS pada 17 Mei 2022. Pada 7 Julai lepas, ROS berkata keputusan berhubung permohonan pindaan perlembagaan akan diketahui semalam. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.